Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan menghafal surat Al-Qalam mulai dari ayat 18 sampai 19. Baik, semuanya sudah siap? Kita baca ta'awud terlebih dahulu. A-ba-ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-18. Wa la yastathnun. Hati-hati, yang pertama yaitu huruf sin, yang kedua huruf tha. Yastathnun. Yastathnun. Saya ulangi lagi, perhatikan. Wa la yastathnun. Wa la yastathnun. Wa la yastathnun. Kita baca bersama. Wa la yastathnun. Wa la yastathnun. Wa la yastathnun. Ayat ke-18 kita simpan terlebih dahulu. Sudah lanjut ayat ke-19. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Fatafa 'alaiha ta'ifum. Sudah penggal-penggal. Hati-hati, di situ ada huruf ta. Huruf ta di situ ada layarnya, maka panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan. Perhatikan ustazah. Fa ta fa 'alaiha ta ifum. Fa ta fa 'alaiha ta. Baik, kita simpan. Ustazah lanjutkan. Mir Rabbika. Kita ulangi bersama. Mir Rabbika. Mir Rabbika. Mir Rabbika. Baik, kita simpan. Ustazah lanjutkan. Wa hum naimun. Huruf nun di situ juga ada layarnya di atas, maka panjangnya adalah 5 harokat atau 5 ketukan. Perhatikan ustazah. Wa hum naimun. Wa hum naimun. Wa hum naimun. Kita gabung, perhatikan. Fa tafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Kita baca bersama. Fa tafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun.
Kita baca mulai dari ayat 18 sampai ayat ke-19. Abata wala yastathnun fatafa alaiha taifum min rabbika wahum naimun. Alhamdulillah, kita baca surat Allah. Sadaqallahul azim. Semangat menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.